Saya amat gembira apabila difahamkan dan dimaklumkan Yang Amat Berhormat Presiden dan juga Pengerusi Barisan Nasional iaitu Perdana Menteri kita Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak pada mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional semalam telah bersetuju dan memutuskan untuk mewujudkan makmal kajian ataupun lab ya, khusus untuk melihat bagaimana untuk menambah baik perjalanan Barisan Nasional sebagai sebuah parti berbilang kaum. Jadi penubuhan makmal-makmal kajian ini sebenarnya adalah satu pendekatan yang cukup baik dan kejayaannya pun telah kita capai, telah kita rasai. Ya, sebagai contoh, program-program transformasi ekonomi, transformasi kerajaan, transformasi politik, ini semua adalah pelan-pelan yang dihasilkan oleh makmal-makmal kajian yang telah dijalankan sejak 3-4 tahun yang lalu selepas Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib mengambil alih tugas laku Perdana Menteri. Jadi apabila Yang Amat Berhormat PM bersetuju dengan Dewan Tertinggi Barisan Nasional, saya kira ini elok juga melibatkan generasi muda yang datang daripada pelbagai lapisan masyarakat, daripada luar bandar-bandar untuk sama-sama terlibat dalam proses kajian dan penelitian serta deliberasi oleh makmal-makmal tersebut, dan kita menjadikan makmal ini tempat untuk kita mendengar pandangan, nasihat, komen mereka, dan sama-sama kita mencernakan satu ataupun menghasilkan satu orang kata pelan tindakan yang lebih baik untuk melihat Barisan Nasional ini benar-benar kembali diyakini rakyat dan benar-benar diterima oleh rakyat semula, dan insya-Allah akan terus menjadi kerajaan dan parti pemerintah di negara kita.